Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat saya malam ini, wah, saking mendudaknya jemaah malam ini. Mudah-mudahan jemaah itu ramai-ramai sampai malam 30 Ramadan nanti. Amin. Semakin tunjuk pahala semakin besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu jemaah Masjid Nabawi, sehat? Alhamdulillah, itu yang paling penting Pak. Kalau piting kau nomor dua, jabatan itu nomor dua. Pertama kesehatan. Kalau tak cayu tanya sama Pak Dokter gitu, Dokter Didi. Kesehatan paling penting, ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan bagi yang sakit semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin. 40 orang yang doa insyaAllah kabul, apalagi di bulan suci Ramadan. Baik, pada malam ini tak banyak saya sampaikan karena ini adalah malam yang kedua, ya. Hari pertama tadi kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang saya sampaikan pertama tentang hal-hal yang membatalkan puasa, Pak. Yang kedua nanti hal-hal yang merusak pahala puasa. Jangan sampai kita puasa sebulan penuh tapi tidak mendapatkan apa-apa. Suai? Baik. Pertama yang membatalkan puasa. Ini sebenarnya kita sudah tahu semua, kan? Pertama, makan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, macam mana Ustaz? Walaupun nasi goreng sudah habis sepiring, rupanya kita puasa tak ingat, boleh lanjutkan sampai berbuka. Jelas? Tapi kalau betul-betul lupa. Kalau sengaja, batal. Nah, tahu semua. Yang kedua yang membatalkan puasa berhubungan suami istri di siang hari. Ini kalau andaikan terjadi kita berhubungan suami istri siang hari, puasa batal, kena kifarat lagi Pak. Kena dondo, denda, hukuman. Apa hukumannya? Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pertama, memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kalau tak ada budak, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan orang miskin 60 orang. Itu berat, Pak. Kalau melanggar berhubungan suami istri, ya, di siang hari. Malam halal, siang haram. Jadi itulah Bapak Ibu, kalau zaman dulu, orang tua-tua kita dulu, kalau dapat anak-anak, gadis, budak, kalau dapat jangan menikah dekat bulan puasa. Kalau dapat. Kenapa? Karena takut dia tak tahan. Maklumlah kalau baru nikah kan lagi pit-pitnya. Ya? Itu kalau dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah maaf keluar air mani atau sperma dengan sengaja. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah bagi wanita-wanita datang haid atau bulan. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Contoh, kita mabuk Pak. Naik oplet mabuk, tapi sengaja kita naik oplet. Berarti bicara-bicara muntah namanya, batal puasa. Sudah tahu kita mabuk lihat darah, ada orang kecelakaan, kita mau lihat juga, berarti bicara-bicara muntah namanya, batal puasa. Ya, kemudian yang keenam membatalkan puasa itu orang hilang akal
tak waras. Kemudian yang ketujuh, ia batalkan puasa itu keluar dari agama Islam. Ini udah tahu semua ya. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua yang saya ingin saya sampaikan, hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, ini kadang-kadang kita lupa apa? Yang merusakkan pahala puasa awak itu apa? Kalau bahasa kampungnya sumbing. Sumbing puasa sikit, sumbing, sumbing, sumbing. Akhirnya habis pahala puasa kita. Apa hal-hal yang merusak pahala puasa? Pertama, bu. Pertama yang merusak pahala puasa adalah berkata kotor. Ya. Jangan maki-maki. Jangan berkata kotor. Jaga mulut. Kalau tidak mau puasa itu sumbik. Terutama. Yang kedua yang merusakkan pahala puasa kita, Pak. Berdusta, bohong. Contoh, Pak. Kita telepon sama istri. Halo, Bang. Di mana, Bang? Saya di kantor, Dek. Rupanya kita di kedai kopi. Bohong. Sumbing puasa kita. Jelas? Atau ibu-ibu kok di telepon sama suaminya. Di mana, ya? Di mana, ya? Di sampingmu, Bang. Rupanya main tempat tangga. Sumbing puasa itu. Bukan patah, tapi itu yang kedua. Yang ketiga yang menyumbingkan pahala puasa kita apa? Mengadu domba. Si A sama si B berantem itu gara-gara kita. Mendomba umpama. Menjelekkan akhirnya kelayuan. Nah, sumbing puasa kita, Pak. Kemudian apalagi yang menyumbingkan pahala puasa kita? Mengusik, menceritakan keburukan orang. Mengusik, jangan mengusik-usik bulan puasa, sumbing puasanya nanti, ya. Kemudian apa lagi yang menyumbingkan pahala puasa kita? Bagi laki-laki, melihat perempuan dengan syahwat, Pak. Umpama nampak kita perempuan seksi, ini kalau terjadi di dunia aku, dengan syahwat, dengan nafsu, sumbing pahala puasa itu, Pak. Jadi kalau puasa jangan itu, jangan main keramaiana lagi, jangan keluar-luar, janganlah pandangan, ya. Ini bagi yang tidak ini, ya, masuk nasihat pada diri saya. Kemudian apa lagi yang menyumbingkan puasa kita? Ya seperti telinga kita jaga, hidung kita jaga, perut kita jaga, semua kita jaga. Ya. Rabba shaimin laisa lahu min siyamil juwal atas. Betapa banyak kata Rasulullah, umatku yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya itu tadi, tak menjaga puasa sah, tapi pahala tidak dapat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kok apa yang sampaikan tuh. Kalau jelas kita terawih lagi. Itu saja ya, itu saja. Kemudian terakhir inti ya, agar kita terus menerus menjaga puasa kita dari hal yang membatalkan puasa, dari hal yang merusak pahala puasa kita. Ingat Bapak Ibu ya, ibadah puasa kita ini hanya Allah yang menilai kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, banyaknya perintah-perintah kata Allah illa asawm, kecuali puasa. Wa ana limi
puasa, puasa kalian kata Allah, aku yang menilai. Jadi Allah yang menilai puasa. Ya dari syahwat waktu amal min ajli, karena kalian kata Allah meninggalkan makan dan minum dan syahwat. Mungkin itu salah satu yang kita singkat sama ibu ya. Mudah-mudahan mulai kita puasa tadi awal pertama sampai terakhir, hendaknya Allah menerimakan ibadah puasa kita. Amin. Sedekah kita, baca Quran kita, ya mulai kita ya, tahajud kita, dan Allah terima. Mudah-mudahan ibadah kita puasa ini Allah masukkan kita nanti ke dalam surga. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena berpuasa ini amat ibadah terlibatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan Ramadan ini, Pak ya. Jangan banyak-banyak tidur, jangan banyak-banyak tertipi, jangan banyak-banyak main-main. Fokuslah kita ibadah. Karena kita tidak bisa menjamin tertentu di Ramadan tahun yang akan datang. Betul? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan keluarga saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.